Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Inspirasi. Budidaya cacing sutra sudah mulai terkenal dan banyak orang yang mulai mencobanya. Tentunya hal ini bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di tengah masa pandemi. Di saat banyak orang kehilangan pekerjaan, budidaya cacing sutra bisa menjadi jalan keluar untuk bisa mendapatkan penghasilan yang stabil di masa kritis ini. Cacing sutra yang merupakan pakan ikan hias saat laris di pasaran. Cara budidaya yang mudah dan harganya yang stabil membuat banyak orang ingin terjun langsung ke bisnis ini. Tidak diperlukan keterampilan khusus dalam budidaya, cukup keuletan dan kesabaran saja yang menjadi modal utamanya. Ternyata ada cara melakukan budidayanya dengan lewat nampan bertingkat loh. Lalu bagaimanakah caranya dan apa saja sih keuntungannya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah begini cara perbanyak cacing sutra dengan nampan bertingkat versi dari channel Magenta Inspirasi. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Memang ya Magenters, kalau kita terlalu menggantungkan penghasilan di pekerjaan kantor nggak baik juga. Karena saat masa kritis begini, bisa saja mereka mengeluarkan kita. Ya contohnya banyak terjadilah pada masa pandemi ini kan Magenters. Aduh sedih ya. Karena hal tersebut banyak orang nih yang membanting setir untuk terjun ke wirausaha. Salah satunya adalah melakukan budidaya cacing sutra. Memang hal ini cukup menjanjikan dan bisa menjadi cadangan saat hal buruk terjadi pada tempat kerja kita. Di masa pandemi ini pun budidaya cacing sutra masih bisa berkembang dan menjadi pemasukan bagi para pelaku usahanya. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan jika ingin terjun ke dalam bisnis budidaya cacing sutra adalah dengan mempersiapkan alat dan bahannya. Tentunya hal ini tidaklah sulit, karena penampungan cacing sutra ini bisa dilakukan dengan ember. Tetapi agar lebih rapi dan tertata, ada baiknya membuat bak penampungan air serta rak susun untuk menempatkan media budidaya menggunakan rangka besi atau jaringan dengan panjang 2 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 2,2 meter. Kemudian buatlah wadah budidaya dari kayu yang berlapis plastik UV berukuran panjang 2 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 0,2 meter. Tiap susunan rak terdiri dari wadah dengan 5 tingkat. Penggunaan plastik UV pun sangat penting untuk melindungi benih dari berbagai kotoran atau air hujan, serta menjaga kestabilan suhu airnya. Jika tidak memiliki plastik UV, kamu pun dapat menggantinya dengan jaring karet. Lalu buatlah sirkulasi air dengan pipa. Air dari wadah penampungan disirkulasikan dengan pompa air yang akan bekerja selama 24 jam, serta lakukan pengecekan kualitas air secara berkala. Lalu alat selanjutnya adalah Magenters bisa nih menyiapkan ember plastik, seser, saringan plastik, pompa air, dan baskom penampung. Nah gimana Magenters? Alat dan bahannya mudah kan untuk dicari dan cukup familiar bukan? Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel kami. Cara memperbanyak cacing sutra agar produksi maksimal. Dengan wadah nampan tentunya sangat menghemat tempat yang harus disiapkan. Memang kebutuhan tempat terkadang menjadi salah satu kesulitan ya dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku budidaya. Tetapi hal tersebut tidak menjadi kesulitan yang berarti di budidaya cacing sutra ini. Tetapi banyak yang nanya nih Magenters, emangnya dengan wadah nampan bisa memproduksi cacing sutra dalam jumlah yang banyak? Karena ada resiko nih terkena hama dan lainnya. Waduh, pertanyaannya bagus banget ya Magenters. Tetapi tenang aja, kita punya jawabannya kok. Salah satu cara untuk memperbanyak jumlah cacing sutra dalam nampan agar produksi maksimal adalah dalam budidaya seperti nampan diusahakan agar yang awet dan tahan pecah.
sehingga bibit yang sudah ada di media tidak mesti mengulang dari awal budidaya yang biasanya membutuhkan waktu 50 hingga 57 hari mulai dari awal sampai dengan panen. Kayu balok dan reng bambu yang dipakai pun juga diusahakan agar kualitasnya bagus untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti patah ataupun roboh akibat kayu atau reng bambu patah atau gampang rapuh. Semakin banyak nih rak atau susunan kerangka, akan semakin banyak pula produksi cacing sutra yang kalian hasilkan. Namun, jumlah nampan atau tray diatur sebanyak mungkin dengan tetap memperhatikan kekuatan rangka yang ada. Biasanya nih para pelaku budidaya meremehkan nampan yang menjadi wadah cacing sutra, sehingga mereka lebih memilih kualitas yang buruk dan hasilnya di tengah jalan pecah, sehingga pun harus mengulang lagi dari awal. Tentunya ini pun sangat merugikan ya, karena hasil produksinya nggak lagi maksimal. Makanya Magenters, pilih bahan yang berkualitas ya. Langkah perawatan cacing sutra. Tentunya langkah perawatan sangat penting ya untuk budidaya cacing sutra ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hama yang datang dan dapat merusak. Dengan perawatan yang baik, pastinya akan mendapatkan hasil panen yang baik juga dong Magenters. Proses perawatan dan pemeliharaan cacing sutra dapat kamu lakukan dengan cara mengalirkan air kecil dengan ketinggian 5 hingga 10 cm secara terus-menerus. Pada 10 hari pertama, biasanya bibit cacing sudah mulai tumbuh halus nih dan merata di permukaan wadah serta lumpur. Lalu agar pertumbuhannya baik, kita juga harus melakukan pemupukan pada cacing sutra tersebut Magenters. Caranya yakni dengan memberikan pupuk pada ember dengan dedak halus atau ampas. Ampas tahu ya pastinya, sebanyak 200 hingga 250 gram nih per meter persegi. Selain itu, kamu juga bisa nih memberikan pupuk dengan pupuk kandang sebanyak 300 gram per meter perseginya untuk sumber makanan cacing. Perlu kamu ketahui ya bahwa cacing sutra sangat menyukai bahan dari organik sebagai bahan makanannya. Setelah dilakukan selama 2-3 bulan, cacing sutra pun siap untuk kalian panen. Gimana Magenters, ternyata mudah banget kan? Keuntungan budidaya cacing sutra menggunakan nampan. Banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan saat melakukan budidaya cacing sutra dengan menggunakan wadah nampan loh Magenters. Dari segi modal, kita tidak mengeluarkan modal yang cukup besar nih untuk membeli wadahnya. Tak hanya keuntungan ekonomi, sistem ini juga punya keuntungan lain, yaitu lebih hemat dalam penggunaan air. Air yang sudah melewati susunan media pada nampan atau tray ditampung dengan wadah yang ada di bagian bawah rak, untuk kemudian dialirkan kembali ke media yang paling atas dengan menggunakan pompa air. Teknologi tersebut juga menghemat penggunaan probiotik dan obat-obatan lainnya, karena saat dicampur pada media tumbuh atau substrat, budidaya cacing sutra yang ikut terbawa arus tidak terbuang dengan percuma ke perairan luar. Probiotik yang ikut tertampung pada wadah bagian bawah wadah pun atau rak bersama dengan air bisa digunakan kembali nih dengan cara dialirkan ke media yang paling atas dengan bantuan pompa air tadi. Dan tentunya keuntungan selanjutnya adalah tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Banyak sekali kan keuntungannya Magenters, ayo tunggu apa lagi? Bisa langsung cobalah di rumah kalian nih Magenters. Bagaimana Magenters, apakah mau mencoba terjun ke budidaya cacing sutra?
Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.